Kalau rakaat terawih, tidak ada sebarang hadis yang menetapkan awak kena sembahyang berapa rakaat, tak ada. Tak usah carilah. Nak pandai-pandai mengada nak cari hadis, tak payah. Sebab ulama telah cari, tak ada. Faham? Nabi kata man qama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa solat sunat Ramadan, Allah, Nabi tak kata berapa rakaat. Faham? Siapa yang semayang sunat, mendirikan semayang pada bulan Ramadan, sunat lah, bukan semayang isyak. Nak, mu nak panggil qiyam Ramadan boleh, nak panggil qiyam mulai pun boleh, nak panggil solat terawih pun boleh, ikut suka. Tapi solat dalam keadaan dua sebab. Pertama, dia beriman kepada Allah, bukan disuruh-suruh. Jadi yang kedua pula, Nabi ni tak keluar malam pertama. Sahabat semayang qiyam Ramadan, masa tu dia tak panggil terawih dalam kitab hadis, dia panggil qiyam Ramadan. Dalam kitab fiqh dia panggil solat terawih. Faham? Eh, Nabi tak keluar malam kedua. Bila Nabi tak keluar malam pertama, orang kampung semayang sendiri-sendiri. Ada semayang tepi pagar, ada semayang belakang dinding, ada semayang dekat imam, ada semayang tengah masjid. Asing-asing. Faham tak? Malam kedua Nabi keluar. Bila Nabi keluar, sebahagian besar yang ada duduk semayang ikut Nabi, niat jadi makmum. Semayang tu semayang terawih ke tak? Dan ada lagi yang semayang seorang-seorang. Malam ketiga Nabi keluar, lebih ramai yang ikut Rasulullah. Faham? Dan malam keempat Nabi tak keluar. Lalu sahabat tanya, kenapa semalam Nabi tak keluar? Kami tunggu ramai-ramai nak semayang terawih. Nabi semayang di rumah ya, seorang. Faham tak ni? Nah, Nabi tak keluar bukan Nabi main karam. Nabi tak keluar, Nabi bersolat sendirian. Faham tak ni? Nabi kata, kalau aku keluar, aku bimbang Allah perdukan ke atas kamu solat terawih berjemaah. Kerana wahyu masih turun masa tu. Nampak? Jadi rahmatnya. Itu hadis-hadis sahih. Tidak ada Nabi kata siapa semayang 8 rakaat baru betul semayang 20. Tak betul. Tak ada hadis. Tak ada hadis Nabi kata siapa semayang kurang pada 20 haram. Tak ada. Kita berbalah-balah. Bodoh ke cerdik? Bodik. Bodoh lah punya. Nah, kita kena berfikiran terbuka. Kerana semua orang buat benda yang baik. Orang yang semayang 8 rakaat pun Allah bayar pahala, bukan kerajaan Selangor bayar. Betul tak? Orang yang semayang 20 pun Allah yang bayar pahala. Sebab solat-solat ni kerja dengan Allah. Bila kerja dengan Allah, bukan manusia bayar, Allah yang bayar. Bila Allah yang bayar, kaedah Allah ni, lagi banyak kamu buat, lebih naik. Batu ulama kata, antara 20 dengan 8, mana lebih banyak pahala? Banyaklah 20. Faham? Tapi jangan kata orang semayang 8 sesat. Faham tak lagi? Kaedah kita, ma aksaru fa'la aksaru sawaba. Lebih banyak kita berbuat, lebih baik. Faham tak lagi? Itu susah.